Okey, semua orang dah tahu pasal kad touch and go ni. Memang ramai gila yang mengeluh sebab susah gila nak dapatkan kad TNG ni. And semua benda, semua tempat memang nak guna kad TNG. Tapi bila nak beli, tak ada stok pula. Ha, kemain susah lagi nak dapatkan kad TNG. Seperti yang kita tahu, touch and go. So, mana hilangnya kad ni? Atau ini hanyalah muslihat nak paksa semua orang beralih atau dapatkan RFID je. Ha, apa pendapat korang semua? Oi, mana kad TNG saya? Hey you guys, saya Nurish dari My Campus Radio. So hari ni Nurish nak bincangkan topik hangat. Topik yang memang semua orang tahulah. Ha, kad touch and go, siapa je yang tak tahu kan? Tanya orang semua orang tahulah kad TNG tu apa kan, kegunaan dia apa semua. So Nurish tak naklah cakap topik ni sorang-sorang. So jom kita jemput tetamu jemputan kita iaitu Ellie Nafisa. Hai. 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 Sehat Ellie? Sehat, alhamdulillah. Kat mana tu? Kat tempat belajar. Okay, so apa sebelum kita nak borak pasal tajuk touch and go ni kan, ha, apa kata Ellie perkenalkan diri? Nama, belajar mana? Nama Ellie Nafisa binti Al-Azizi, umur 19 tahun dan nak masuk 20 tahun depan. Wish. Okay, 23 kan. belajar dekat UM, ambil business. So, yeah. Oh, jap. Bila habis SEM? Bila habis SEM? Habis SEM, SEM ni ke? Kalau yang SEM ni, bulan 1 nanti habis. Oh, lepas tu terus cuti. Cuti SEM. Okay, so apa? Tak nak lah. Nurish tak nak buang masa lagi. Okay. So Nurish nak tanya Ellie lah. Ellie ada tak kad touch and go? Ada, tapi yang biasa punya. Oh, yang ada tak sekarang? Ada tak sekarang? Touch and go eh. Kad touch and go. Ada tak? Kalau ada cuba tunjuk. Tapi yang ni yang collab dengan Watson tu brand. Tahu tak? Apa pusing? Pusing. Ni tampas ni. Wih. Oh, tanpa stiker ingatkan? Haa, tanpa stiker. Buat kain kat Uno. Oh, so belakang tu ada touch and go lah. Yang belakang kat Uno. Oh, tapi yang pure touch and go, Ellie tak ada lah? Tak ada. Okay, apa tu Nurish nak tanya Ellie lah kan? Ellie rasa kan, kenapa kat touch and go ni susah nak dapat dekat mana-mana? Kenapa macam kat touch and go ni disembunyikan? Ha, apa pendapat Ellie? Ha, kenapa Ellie rasa susah gila nak dapat kat touch and go ni? Pendapat Ellie lah. Rasanya kat touch and go ni, diorang yang macam orang yang first tu kan, yang beli, diorang suka beli borong. Lepas tu diorang jual balik. Faham tak? Pasal dengan harga yang tak berpatutan. So untuk dapat yang lebih lah, macam orang kata, kalau apa ni yang kata? Macam orang yang malas nak cari pun, dia macam sanggup beli walaupun harga tu mahal. So macam benda tu, walaupun macam kita tengok, kita dengar macam tak ni kan, macam tak, mahal kot, kenapa nak beli sampai mahal kan? Tapi ada orang akan beli, betul tak? Macam contohnya orang-orang yang memang nak sangat-sangat lah bekat tu, dengan orang yang macam malas nak tunggu lama-lama. Sebab sekarang kan kita ada kad baru tau, design baru yang boleh apa tu? Yang boleh terus ke handphone kan? Terus ke handphone tu. Tu memang lagi mudah lagi orang nak lah kan. Orang malas nak keluar sekarang ni. Dengan jalan pun jam, nak pergi sana jam kan. So memang susah lah kan. So apa Ellie rasa dekat mana je yang platform yang jual kat touch and go ni? Kat mana je yang Ellie tahulah? Kat mana ada jual? Sepatutnya dekat Petronas ada kan jual, tapi Petronas pun dah habis stok, banyak habis stok. Orang akan cari dekat Shopee, Lazada mungkin. I see. So Ellie rasa kat situ lah. Nurish rasa kan apa yang kat touch and go ni
ada jual dekat pernah tak lalu tol? Lalu tol. Ha. Yang sebelah tol tu kan macam ada macam plus. Oh, dia punya. Yang macam plus tu. Ha, dekat situ selalunya orang kata jual kat Tashengu tu, tapi sekarang Nush tak tahu dia ada jual lagi ke tak. Yang Tashengu lama yang khas, memang khas untuk kat Tashengu tu. Ah, yang asli. Ha, so macam nak apa nak cakap jual dekat kedai runcit. Eli pernah tak nampak orang jual dekat kedai runcit? Kat Tashengu. Nampak tak? Kedai runcit tak sure, tapi kebaikan Petronas ada macam sekarang pun dah collab dengan Maxi ni. Yang itu Tashengu yang ada collab lah. Yang kedai runcit tak pasti. So mungkin ada. Memang susah lah kan nak cari kat Tashengu ni kan. Susah kan. So apa Eli rasa kan, adakah ini hanya strategi syarikat je? Sebab bila ada permintaan tinggi, senanglah naik harga. So memaksa orang untuk beli kat Tashengu e-wallet ni. So apa pendapat Eli? Orang, Eli rasa orang tak jual kat TNG ni sebab nak strategi syarikat ke nak keuntungan. So apa pendapat Eli sendiri? Pendapat Eli lah, macam saya pun belajar bisnes tau. So ini salah satu marketing syarikat. Sebab nama pun bisnes kan, mesti kita nak untung, kita nak dapat ni kan. So ini bila cara ni, salah satunya mungkin dengan ni salah satu caranya untuk orang buatkan dia punya marketing tu makin tinggi, orang nak cari. So macam orang kata diorang akan keluarkan sekali banyak tu, memang banyak. So lepas tu pemborong pun akan beli tau. Pemborong akan beli banyak, mesti ada orang beli borong kan. Mesti dah banyak orang beli, lepas tu diorang akan jual dengan kadar yang tu. Tapi kalau yang tu, kita tak tahulah diorang punya ni macam mana cara diorang kan. Macam cara marketing macam tu lah. Syarikat diorang macam tu. Syarikat Tashengu macam ni. Alright, so memang susah kan. Macam nak cari kat Tashengu e-wallet ni. Rasa memang betul lah strategi syarikat. Sebab kita nak tunggu stok Tashengu tu punya lama tau. Betul. Bila nak keluar tu, mak air ramai. Orang akan beli banyak-banyak. So apa Eli tahu tak yang kat Tashengu ada keluarkan yang kat Tashengu baru. Yang enhance yang Eli cakap tu. Yang boleh touch UK daripada handphone. Ada yang tu. Kalau Eli nak tahu kan. Apa yang tu pun? Keluaran dia terhad kan? Tak banyak kan? Sangat terhad. Kalau Eli nak tahu, kat tu hanya dijual dekat Shopee tau. Bukan dekat Lazada. Sebab bila Nush tengok kat Shopee tak ada. Mostly orang scam tau. Kalau dekat Lazada ada, tapi terhad sangat. Dekat stesen minyak, tapi certain je. Pelik certain. Tak kenapa diorang tak jual kat supermarket? Pelik tak kenapa? Pelik tak? First of all, macam pelik. Tapi kata marketing. Macam orang kata dia takkan jual dekat tempat yang ramai orang borong, ramai orang beli. Dia akan cari tempat yang betul-betul orang kata orang akan datang serbu untuk sembeli satu kad tu. Macam tu lah. So dia macam salah satu ni lah, strategi diorang lah. Macam kalau kat Lazada pun kan. Lazada pun sekarang dah habis stok rasanya. Tak silap. So tak tahulah bila dia nak masukkan lagi stok yang baru tu kan. Okay, kalau Eli berpeluang nak beli, Eli beli tak? Mungkin beli sebab dia mudah. Siapa je tak nak buat kerja mudah kan? Betul. Okay, so apa kan Ruch cerita pasal kad Tashengu dijual online tu kan? So kalau ada pun yang jual dekat Shopee dan Lazada kan, harga dia mahal sampai RM50 hingga RM60. Padahal kad tu hanya RM10. And ada juga orang resell balik kad tu untuk buat keuntungan je. Beli kad RM10 banyak-banyak tapi jual balik. So adakah yang jual mahal-mahal ni macam selfish? Apa pendapat Eli? Eli rasa macam mana? Betul lah tu, sebab kan kita nak, memanglah orang kata bisnes tu keuntungan. Tapi keuntungan pun macam berpada-pada lah kan. Benda RM10, lepas tu berganda ni tiga ganda kan. Macam tak logik. Kita pun nak beli macam berfikir-fikir kali. Betul ke nak beli ni yang mahal ni kan. Tapi kalau untuk orang yang tak ada masalah dengan harga yang dia jual mahal tu, tak apa. Tapi ada orang yang jadi macam ada orang pertikaikan kan. Harga tu macam
memang rasa diorang akan ambil keuntungan sendirilah kan. Banyak kot dalam RM10 ambil 40 lah. Banyak kan? Macam ha, banyak. Tapi kalau nak ambil dari sudut positif kan, tanta maybe diorang buat keuntungan tu sebab diorang nak reload diorang punya TNG. Mana tahu kan? Manalah tahu kan? Betul. Mana tahu kan? Ha, tapi maybe diorang jual tu, maybe diorang jual tu sebab diorang jual lebih tu maybe sebab adalah sebab tertentu, tapi bagi Nuris diorang selfish lah sebab tak patut. Memang tak patut lah. Macam kalau agent pun, macam orang kata agent pun, jual tak adalah sampai banyak macam tu, sampai 60, 20-20 lah. Macam tak masuk akal sikit harga dia. Kalau 35 tu stay boleh tolak lagi lah. Macam boleh beli. Tapi kalau 60 tu macam dah, okay, dah lebih lah ni. Dia macam dah lain dah. Melainkan kalau dia jual 60 tu dia reloadkan sekali. Ha, betul. Kan kat tu RM10 kan? Dia reload RM10. Itu tak apa juga. Itu tak apa. Tapi tahu-tahu dapat tak? Suka pingkat RM60 mahal. Eli nak tak beli? Kalau RM60 tu berfikir lagi lah. Tak kot. Kau tinggal satu je. Tak apalah. Kau tinggal satu je. Tak nak, tak apalah. Tak nak. Boleh guna lagi yang lain. Boleh guna yang lain kan? Boleh guna yang lain. Okay. Kalau apa? Okay, ni kita lari sikit lah eh. Kalau one day nanti Ellie dah ada kereta sendiri. Ellie dah ada dua-dua kat Tashengo. Ha, Tashengo biasa, yang Tashengo lama dengan Tashengo Enhance. Ha, okay. Adakah Ellie akan gunakan RFID ataupun Ellie akan guna just lorong Tashengo? Ha, lorong mana satu yang Ellie akan ambil kalau lalu tol? Ha, Ellie prefer yang mana? RFID ke ataupun lorong Tashengo sahaja? Ellie prefer yang mana? Mana yang memudahkan Ellie? Memudahkan RFID lah yang memudahkan kan? Pernah tak pergi tol lalu RFID? Pernah tak? Pernah. Dia just lalu macam tu kan? Dia just lalu macam tu. Semudah kan? Kalau Tashengo kena stop kan? Kena stop. So macam mudah lah bagi, memang kalau akan generasi akan datang, dia akan diorang pakai, kan jadi banyak orang pakai sebab kita punya teknologi pun dah makin tinggi apa semua kan. So rasanya kalau dalam lama akan pakai jugalah benda tu kan. Sekarang tak banyak pengguna sangat kan, tapi ada. Macam orang rasa mudah ada. Apa, tapi kalau perasan kan macam mostly pengguna tol ni kan, diorang ada RFID tapi diorang lagi suka pakai lorong Tashengo tu. Ellie rasa kenapa? Mungkin nak ni ke? Tak tahu dah, tapi kan apa bezanya RFID dengan Tashengo ni? Dia macam memang lah kalau bagi Nusha Tashengo dia kena stop. And then kena tap. Ayah, itu jelas. Kalau RFID, itu je bezanya. Tapi ada certain yang apa yang ada RFID ni, dia tak guna RFID pun. Dia pakai lorong lain. Ellie rasa kenapa? Adakah dia rasa saja ataupun dah bosan pakai RFID? Apa pendapat Ellie? Mungkin dah bosan kot. Itu pun tak tahu sebab tak terfikir rasa macam nak. Sebab mungkin dah ada dua. Mungkin dia tak nak tamat tempoh kad tu ke kan. Ada orang jenis yang maybe dia expired tu. Expired. So tak nak expired kan benda tu kan, kalau lama-lama pakai dia akan expired kan. So mungkin dia tak nak expired kan. Okay, so personal opinion Ellie lah kan. Ellie suka mana? Smart tag ke RFID ke Tashengo? Ellie suka mana? Smart tag pun mudah juga. Tapi prefer ni lah RFID. RFID. Susah betul. Susah betul. Tapi kan apa Ellie tahu tak, kalau nak apply RFID ni dia kena beli satu stiker. Stiker letak dekat kereta. Stiker untuk letak kat kereta. Beli kat mana? Beli kat mana stiker tu? Stiker tu mostly kan dia ada certain tempat juga kan? Macam Petronas pun mungkin ada kan?
Tapi ada juga dekat Shopee. Rusha Sa ada kot. Shopee lah. Suka ada. Tapi Shopee tak tahulah harga dia. Kalau nak beli Shopee susah sikit lah. Sebab dia nak kena bayar perhantaran lagi kan. Betul lah tu. So Ellie prefer RFID lah kan. Mak kata Ellie. Betul. Kita Rish. Prefer benda yang teknologi memudahkan. Macam ni. Kan? Memudahkan. Sekarang teknologi pun bukan-bukan dia kan. Kita pun ikut jugalah. Lepas tu kan. Apa macam Rusha saya kalau pakai lorong touch and go tu kan. Macam ada satu orang tak sampai tau tangan dia. Pada belakang dia kan. So kena beli semua, benda tu. So bagi Nus macam menyusahkan. Bayangkan itu. Kalau kereta tu pintu tak boleh buka. Tingkap tak boleh buka. So macam mana? Macam bila nak buka tu. Jalan jam pula kat belakang kan. Okay, so apa? Okay, boleh tak Nus nak macam last sikit Ellie? Boleh. Boleh kan nak macam lah. Okay, Ellie tahu tak pakai procedure ni apa? Apa dia? Ellie. Ya, tapi sangkut. Okey dah, okey dah. Okey. Ulang balik soalan tadi boleh? Okey. Okey. Okey, boleh tak Nurish nak menyelit? Aha. Okey, apa Ellie tahu tak Michael Pen schedule ni apa sebenarnya? Media, tak tahu media maybe. Okay, kalau Ellie nak tahu My Campus Radio ni ia merupakan satu platform orang muda. Kita orang membincangkan banyak gila topik tau. Pasal isu semasa ada, pasal isu politik ada, semua benda lah kita orang bincangkan. So kalau Ellie nak tahu banyak lagi, Ellie bolehlah apa tengok kita orang punya usah-usahlah kita orang punya platform. Ada kat YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. So tengoklah banyak benda tu Ellie boleh tahu. Daripada Ellie tak tahu, Ellie jadi tahu. Nanti okay. Tengok-tengoklah. Okey, boleh. Ajak kau dua kali. Boleh. Dan mencelak. Okey, jom kita teruskan. Okey. Apa tau Ellie ada kad bank dengan kad Touch and Go. So Ellie prefer nak gunakan Visa ke ataupun Touch and Go e-wallet? Mana yang lebih memudahkan Ellie? Atau tak galakkan terus sebab apa link kad bank ni sebagai media pembayaran? So Ellie prefer mana? Kad bank ke ataupun kad Touch and Go e-wallet untuk buat pembayaran sesuatu barang tu? Ellie prefer mana? Tapi macam Touch and Go e-wallet ni memang boleh buat pembayaran. Tapi pembayaran tu dia tak semua tempat ada untuk bayaran guna Touch and Go e-wallet. Kalau macam kad bank dia boleh semua yang ada terminal yang tu lah boleh pakai kad, boleh bayar pakai kad kan. Tapi Touch and Go dia tak semua tempat yang boleh terima pembayaran pakai Touch and Go kad ni. So macam prefer bank lagi lah kalau untuk pembayaran barang. Betul lah tu. And apa Nurus pun sokong juga. Bayangkan kalau apa kita kan kalau nak bayar pakai Touch and Go e-wallet kan kena pakai apps kan, not card. Betul tak? Betul. Okay, bayangkan someone tu tak ada internet untuk buka apps Touch and Go e-wallet tu. Memang tak boleh kan. So memang Ellie memang suka pakai card bank lah kalau bayar barang tu. Kalau bayar barang mungkin pakai card bank. Kalau rasa macam kat bank pun kadang-kadang kita bayar prepaid lah. Macam bayar, untuk bayar prepaid tu sesuai lah. Selalu kita orang bayar prepaid untuk top up. Selalu macam tu lah. Terus nak tanya Ellie, andai kata kerajaan dia bagi kita bayar something guna kad Touch and Go and not bukannya aplikasi Touch and Go e-wallet. Adakah Ellie akan guna kad TNG tu? Sekarang susah lah tak ada apps.
Semua guna guna apps kan. Tapi tak tahulah kalau diberi peluang akan akan gunalah, sebab orang kata rugilah kalau tak guna kan, dah bagi macam tu kan. So mungkin akan akan guna juga. Okay, mungkin Ellie akan gunalah kan. Okay, betul lah tu. Okay, so kalaulah kan diberi pilihan antara kat touch and go lama. Okay, kita tunjuk sikit kat Ellie kat touch and go lama. Ha, yang ni lah kat touch and go lama ni. Rush yakin tak semua orang ada kat touch and go ni. Serius. Melainkan mak ayah kita semua generasi atas memang ada. Okay, next. Ah, ini kat touch and go lama. Ah, ini kat touch and go baru. Ha. So, Ellie prefer yang mana? Ellie akan pilih yang mana? Ha. Kalau kalau macam budak muda macam kita, kita akan tengok kecantikan kad tu dulu kan. So kita tengok yang cantik dulu. Yang cantik dulu, yang yang kedua tu, gambar kedua. So lepas tu tengoklah kemudahan kad tu pula kan. So yang tu lagi mudah daripada yang kad biasa. Yang kedua kot. Okay, so Ellie akan pilih kedua. Ah, yang pertama tu tak bagi apa-apa kepentingan ke yang kad pertama tu? Beri juga kepentingan kan. Tapi kalau mak ayah kita pun dah ada, so tak, kita cubalah benda lain pula kan. So cuba benda baru. Alright. So apa? So Ellie prefer yang kedua lah kan. Bagi Nurish kan, Nurish nak dua-dua. Sebab in case kalau yang first tu tak berfungsi, second ada. Fungsi? One ada. So macam macam tu lah lebih kurang. Tapi bagi dari segi faedah, Nurish rasa kat touch and go enhance lagi banyak faedah dia. Banyak faedah dia. Nak tahu tak apa faedah dia? Ha, contoh, okay, Nurish tunjuklah video dekat Ellie. Ha, Ellie bagi pendapat sikit. Kita tengok video. Hai, anda bersama saya Maya. Dalam video hari ini, Maya nak tunjukkan kepada anda bagaimana nak tambah nilai dengan kad touch and go yang baru. Dekat tangan Maya sekarang ada kad touch and go baru, tapi dalam dia ada RM0. Untuk buat tambah nilai, anda buka saja aplikasi, klik pada touch and go card, klik reload, letakkan kad anda pada bahagian NFC di belakang telefon. Masukkan nilai kredit dan tekan reload now. Sebaik saja semuanya selesai, anda akan diminta untuk melakukan pengesahan. Dah siap! Oh, sebelum saya terlupa, bagi menggunakannya, anda perlu pastikan telefon anda ada ciri NFC. Bagi yang berminat, anda boleh membelinya bermula hari ini pada harga RM10 sahaja. Sekian daripada saya Maya, kita berjumpa dalam video seterusnya. Bye! Ha, orang tu kata RM RM10. Ha, apa kejadahnya sampai RM50, RM60? Okay, apa pendapat Ellie pasal video tu? Cuba cerita, cuba explain apa Ellie rasa lepas tengok video tu. Tak lah, macam tak lah, macam scam. Tak tahu lah, tapi yelah, sebab kita bayar untuk bayar LRT dengan semua benda yang transportation yang ada ni, semua murah kan, tak mahal sangat. Tapi kan, nak beli kad tu sahaja RM60. Bayangkan, macam kita, kalau kita naik LRT pun rasanya kalau satu jalan tu tak banyak kan. Dalam berapa tolak je, RM5 mungkin kan. Tapi nak beli satu kad tu memang RM60 memang. Apa dari segi dia punya kemudahan, Ellie tengok video tadi, Ellie rasa happy tak? Happy lah sebab mudah kan. Rasa macam yelah kita. Okay, kalau kita nak reload. Okay, kita nak mudah. So dengan cara macam ada kad ni, mudahlah kita nak touching, nak ni kan. Kalau macam in case kalau ada apa-apa yang berlaku waktu kita tak cukup tol ke bayar kan. Rasa kita boleh gunakan macam tu lah, dengan mudah. Okay, so apa Ellie rasa kat touch and go lama boleh ke buat macam tu? Tak kan, tak boleh. Tak boleh. Touch and go lama. So kalau nak reload, touch and go lama kena pergi mana kau nak reload? Sama ada touch and go lama, sama ada dekat tol.
ataupun Petronas. Lepas tu kan 7E. 7E. So macam complicated tau. Complicated kalau lah. Kalau ada kat Tashengo baru ni, kalau ada kat Tashengo baru ni, Ma'al, senang life. Senang kehidupan apa Eli dan semua rakyat Malaysia. So apa, Nurish nak tunjuk lagi satu video. Nurish nak Eli bagi komen pasal video ni. Tengok tau, tengok. Pandai jelas. Oh, tak apalah. Nanti saya call you balik. Saya tanya kawan dulu. Tengok. Ada duit dekat atas tengok 100 lebih kan, betul. Oh, tak apalah. You pakailah. Saya kasih you lah. Saya tak nak pakai. Itu bukan tersinggung saya. Oh. Macam mana saya nak pakai? You tukar you lah. Saya kasih you lah. Oh. You tengok WhatsApp. Ini ada hantar gambar ya. Gambar IC. Oh. You tengok. Muhammad Hanif ya. Oh. Kumpul apa ni? Kamu tengok WhatsApp tuan. You ingatkan masa top up dekat tersinggung? Guna bank apa? Oh. Oh, ini you punya IC. Iya kan? Ha? Ya tuan, betul. Itu IC saya. Nama saya Muhammad Hanif ya. Tak payah risau ya. Oh. Tak clear. Bila ada apa-apa nantinya, you boleh report saya ya. Saya pun tak clear nampak. Saya bacakan 8911 nombor IC saya. Oh. Cuba tengok. 8911-1410-5639. Oh. Betul tak? Tak clear. Muhammad Hanif Bima Khalid nama saya ya. IC pun tak clear. Itu clear tuan. Ya? Tuan je yang tak nampak betul dekat sana ya. Oh. Ini macam enggak? Ya. Oh. Tak payah takut tuan. Ini saya dah bagi bukti dekat tuan. Kalau okey, apa pendapat Eli? Apa pendapat Eli lepas tengok video tu? Memang betul scammer lah kan? Itu adalah scam eh. Okay, so apa Eli pernah tak kena experience benda tu? Pernah tak? Tak pernah lagi guna untuk Tashengo. Sebab kalau ada orang call pun selalunya kalau buat benda sini memang tak layan lah. Okay, so itu memang scam lah kan. Bayangkan kalau Eli kena situasi macam tu, apa yang Eli akan buat? Are you trust that person on the spot? So apa Eli akan buat? Tak. Sebab benda macam mudah sangat ke? Mudah pula. Susah sangat ke nak? Yang tadi tu macam dia minta, dia apa dia tolong ni eh? Dia tolongkan dia macam daftar. Apa jadi agent lah, daftar. Daftar. So macam dia sebabkan lelaki tu tak percaya, so dia bagi je account Tashengo e-wallet dia dekat lelaki tu. Sebab dia tahu lelaki tu scam. So bila dia tengok IC tu kan, rasa-rasa tu IC betul tak? Tengok IC tu. Tak, macam tak betul je. Weh, nampak sangat nampak macam sangat. Nampak sangat Eli. Kan? So Eli, kalau Eli akan mudah terpedaya ke kalau jumpa scammer macam ni? Kalau bab macam ni, kita akan buat sendiri tau. Kita akan, tak tahulah kalau rasa mostly budak-budak muda zaman sekarang, dia orang akan buat sendiri benda tu. So macam daftar sendiri, macam mungkin orang yang berumur mungkin dia orang tak tahu nak pegang handphone macam mana. So benda-benda yang daftar yang pakai teknologi ni dia orang tak tahu. So mungkin dia orang akan percaya, tapi kalau budak muda mungkin dia orang akan buat sendiri dulu. Kalau tak boleh baru dia orang tengok carilah siapa-siapa yang boleh tolong kan. Rasanya boleh daftar sendiri kan? Boleh, tapi just memang rasa orang tu confused and then tiba-tiba orang Tashengo tu message call dia, message dia. So dia terpelik lah, asal pihak TNG nak message and call dia? Macam for no reason lah kan. So soalan cekumas lah, apa Eli rasa patut ke kerajaan menjual kad Tashengo di kedai runcit seperti Speedmart ke, 7-Eleven ke, KK Mart ke, Popoy ke? So Eli rasa patut tak kerajaan mengeluarkan utusan untuk bagi semua kad Tashengo dijual di kedai-kedai serba neka? So apa pendapat Eli? Kalau nak pengeluaran kad tu, kalau tak nak dekat kedai runcit pun tak apa. Tapi biar kadar pengeluaran kad tu banyak, macam orang boleh beli. So
mungkin dengan benda macam tu dia akan jadi macam orang akan pergi kat satu tempat. So tadi macam nak pergi nak beli dekat ni, sebab kita pun ada trust issue juga dengan kedai yang tak ada apa kata, bukanlah nak kata tak ada nama, tapi kalau dah kedai runcit kan, nak beli ke rasa takut kena tipu juga kan, kad tu tak boleh pakai ke apa ke, expired ke apa ke. So kita lagi prefer yang kita beli kat kedai betul-betul daripada Petronas ke, kita boleh percaya. So cuma kena keluarkan banyak sikit lah kad tu. Apa Eli pernah tak macam survey kad tu, like pergi cari kat Petronas mana-mana ke, pergi tengok dekat Lazada ke, pernah tak Eli try survey? Pernah try, tapi mesti memang dah sold out dah, tak ada apa-apa. Memang nak macam mana kan, orang dah banyak sebelum dia tu. Apa setiap kali Nush keluar, Nush akan pergi tau singgah dekat mana-mana Petron atau Petronas kan, and tanya ada tak kad tu, and then orang cakap diorang sebulan akan keluarkan 30 kad tu. 30. Okay, Petron dekat Kuala dekat Kepung lah saya cerita. Okay bukan Ash, Caltex Kepung ada berapa orang penduduk, dia keluarkan 30 je. 30 cukup tu, semua tak cukup kan, cukup. So dia macam Eli rasa kata cukup tak? Eli kata apa tadi? Eli kata apa tadi? Itulah macam tak kena dengan pengeluaran, dengan penduduk kita ramai. So kita permintaan ramai lah senang cerita. Permintaan benda kad tu ramai. Tapi dia keluarkan tu macam limited. So macam tu yang buatkan orang jadi macam terpaksa beli yang mahal, yang dekat Shopee, Lazada. So diorang kena ubah sikit lah strategi tu. Kena keluar lagi banyak untuk kadar penduduk kita lah. Sampai berebut weh nak beli kad tu. Ya, yeah, sampai betul. So bagi Nush tak adil kalau kerajaan keluarkan apa pengeluaran yang sangat sikit kad Tashengo ni. Sebab ini Eli rasa kad Tashengo ni keperluan ke kehendak? Dia ada dua. Dia ada keperluan dan kehendak. Tapi kehendak dia lagi, orang kata lagi banyak daripada keperluan. Sebab orang nak mudah kan. So itulah. Alright, so memang kita terdesak kan. Kadang-kadang Nourish macam nak juga ada kat Tashengo sendiri. Eh tak payah nak pinjam parents punya. Macam berdikari lah kan. Betul. Alright. Okay, so apa Eli ada tak kata-kata terakhir yang Eli nak simpulkan daripada diri Eli sendiri ke, like pernah berbaikan kat Tashengo ke? Cuba share sikit kata-kata Eli. Kata-kata Eli, keluarlah Tashengo tu lebih banyak lah, sebab sekarang ni Eli pun cari kad tu tau sebenarnya. Untuk beli kad tu. So harap-harap nanti senanglah, lagi senanglah nak cari kad tu. Sebab dah banyak kali lah cari, tak jumpa-jumpa. Bukan tak jumpa, macam dah banyak soal. Kadang kata sebulan nanti nak tambah-tambah, tapi tak tambah-tambah, faham tak? Dia tak renew balik. So macam barang pun yang kita nak cari tu dah tak ada, memang bagi harapan palsu betul lah. Memang so, kena fail hope sakit lah. Sakit lah. Kena fail hope sakit. Sebulan pergi lagi, tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak apalah. Tak payah cakap. Sebulan nanti ada lagi. Nanti datang lagi. Tak ada. Dah tahu dah. Malas nak datang dah. Malas datang dah lantak kau lah. Tak, betul. Okay, so kesimpulannya Eli rasa kat Tashengo ni perlu keluarkan banyak lagi bilangan dia. Betul. Tak rugi ke kalau kerajaan keluarkan banyak? Macam orang kata kalau pengguna dia ramai, dia akan tak rugi tau, sebab diorang akan dapat keuntungan diorang juga. Sebab kalau permintaan dia ramai memang akan diorang akan ni lah. Tapi kalau permintaan setiap ramai tapi diorang tak buat apa-apa, tak naikkan lagi, memang kita pun tak tahulah. Kita tunggu-tunggu bila-bila kan. Tak ada. Tapi dia ada dua kemungkinan tau. Satu, maybe kalau diorang keluarkan banyak sangat, takut tak ramai orang beli. Tak laku. Sebab diorang macam takut tak laku. Macam diorang cakap, weh ni mesti tak ada ni lah. Padahal ada je, sebab orang dah fikir benda tu tak ada. Ini tiba-tiba ada banyak, so orang macam tak berminat nak beli. So dia ada dua lah option kan. Kalau banyak sangat pun tak okey juga. Kalau macam sikit pun tak okey juga. So mana satu ni kan. Tengah-tengah. Dia tengah-tengah lah. So dia kena ikut tengok macam penduduk dia. Penduduk tempat yang setempat tu, kalau ramai orang permintaan kat situ,
Dia akan buka lah. Dia sepatutnya akan buka tempat satu tempat tu. Kalau permintaan dekat satu tempat tu ramai, dia akan keluarkan lagi banyak. Faham tak? Kalau dekat tempat yang tak ada tu, keluarkan berapa ketua pun boleh lah kan. Dia kena apa, buat. Apa ni, Nurish nak sekadar share je lah. Pakcik Nurish dia ada tiga. Dia dapat beli tiga kad tu. Tu pun memang last minute. Tiga kad tu. And then dia tak jual balik, dia bagi dekat orang. So kalau Ellie diberi peluang mendapat lebih daripada satu kat atas cengok enhance, Ellie akan jual ke ataupun Ellie sedekah? Ha. Kalau ikut pemikiran keuntungan, akan jual balik, tapi akan jual waktu kadar yang memang betul-betul orang nak. Betul tak? Kita mestilah nak jual dengan macam sekarang kalau cakap benda tu dah viral balik kan. So, mesti kita akan jual kan. Mesti kita akan jual mungkin mahal sikit tu. Kata business kan. Semua nak untung kan. Semua nak untung. Tapi Ellie akan jual 60. Ellie jual 60 ke? Tengok juga kalau ada orang yang terdekat nak beli, kita bagi murah. Kalau orang yang tak ada betul, tak ada yang terdekat nak beli, kita akan jual jugalah yang ni, tapi mungkin murah sikit. Oh, mungkin murah sikit lah. Murah kan? Sikit lah. Okay, so kesimpulan apa daripada apa yang Ellie cakap ni, dia dapat simpulkan yang apa, kerajaan tolonglah jangan demand buat kat Tashengo ni. Betul. Keluarkan banyak untuk rakyat. Banyak sikit. Banyak sikit eh. Sebab memang terhad gila. Sebab kad tu nak cakap limited edition, tak adalah limited edition sebab semua orang tahu kewujudan kad tu. Patutnya diorang keluarkan lagi banyak lah kan, sebab semua orang tahu. Bukannya keluar betul. Limited, keluarkan sikit kan. So kadang-kadang bila Alice sendiri pergi nak cari beli, dah tak ada kad tu kan. Nak kena berebut pula kan. So ada tak nasihat untuk rakyat Malaysia untuk dapatkan kad Tashengo e-wallet sendiri ha? Alice ada tak nasihat untuk diorang yang tengah mencari kad ni ha? Apa yang kata-kata tadi yang very last word lah. Kata-kata terakhir. Kalau siapa-siapa yang tengah cari kad tu, tak tahu lah dia masih valid lagi ke kalau nak cari waktu orang yang tak ramai cari. Sekarang kan ramai orang cari. So macam nak kena tunggu waktu yang orang tak ramai cari baru ada. Tapi time tu mungkin kita dah tak berminat nak beli juga. Dia macam ada separuh orang nak beli juga, ada separuh orang dia tak nak beli dah kan. Sebab orang kata dah banyak orang beli, dah viral pun semua, orang pun mana nak beli. So kalau macam penduduk rakyat Malaysia kalau nak beli benda tu, tunggulah waktu orang kata kadar pembelian tu makin menurun. Patut ke tidak rakyat Malaysia pergi beli kat Tashengo baru tu? Patut ke tidak? Kalau dah macam lama sangat, tak apalah, pakai je apa yang ada. Ya, kita pun tak larang nak tunggu. Ayat positif. Positif. Pakai je apa yang ada. Kita kena bersyukur. Pakai je apa yang ada. Memang tak ada rezeki kat tu. Tak ada rezeki. So kerajaan tolonglah keluarkan banyak sikit kad tu, sebab kita dari Malaysia memang nak kad tu. Kad tu bukan limited edition tau. Benda semua orang tahu. And then orang patutlah keluarkan. Rasa benda tu mudah pula, orang lagi suka. Orang mudah lagi suka. Takkan tak nak keuntungan. Satu orang RM10. Bayangkan bermilion orang beli. Dah apa-apa. Betul. Dah kan. Menguntungkan kerajaan and menguntungkan kita juga. Betul. Kita pun juga. Betul. Sama-sama dapat keuntungan. Sama-sama dapat keuntungan. So apa? Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Ellie Nafisah kerana sudi meluangkan masa dengan Nurish berkongsi pendapat pasal kat Tashengo ni. Thank you so much Ellie sebab luangkan masa bersama My Campus Radio. So Ellie, apa kata-kata terakhir Nurish? Jangan lupa tengok platform My Campus Radio, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tengoklah. Kita orang banyak gila topik tau yang Ellie tak tahu. Bila Ellie tengok, Ellie jadi tahu. Okay, thank you Ellie. Hanya thank you juga Aja. Radio. Jom berubah bersama. Right. Apa thank all you? Right. Okay, welcome. Bye. Bye. Bye Ellie. Thank you. Take care. Bye. Thank you. Bye.